Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Papa. Oh. Thank you.
Yesus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Oh,
Selamat pagi, naga semua. Bertemu baru kita iba semia minggu to, minggu kedua Easter. Nengah live streaming ba Facebook Iban Menteri Sebenarnya Kuching. Lalu nak ngira dini, nualai kita diau kemaya dia to. Lalu awak ke kita sama belak, nyedia kati diri ngau sampai. Puji me Tuhan, oh kita semua bangsa. Puji me ya, semua kita mensia. Laban Panginu ya, kita yang membesai, serta meruan belamaya. Lalu penetap hati Tuhan, yang meruan belamaya. Puji Tuhan. Dato kita ka sampai ngaku dari pepenyala, serta kita. Allah Ta'ala kef madu berkuasa, semua hati mensia yang dipedak Tuhan. Sampai penekak mensia habis ditemu Tuhan. Kami nak tahu belalai di muka Tuhan. Tuci meh uli hajanuan. Raga mati kami. Ngamek ke kami tahu rinuk ke Tuhan. Ngau penghabis hati kami. Lalu tahu ngemesai ke nama Tuhan. Ngau kerja ke patut. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lito kita kak sampai dalam hati dari empu. Puji kala tala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Uliah pengasih ya ti besai. Ya udah mereka kita pengada ti baru ngagai pengada yang ti hidup. Uliah pengangkat Yesus Kristus ari mati. Jakon negur ke mensia dami ari 1 Peter bagi 1 ayat 3. Itu sertai kita akan nyebut sampai kerajaan Tuhan Yesus sertai kita. Apai kami ke di surga kudus menama nuan. Datai meh perintah nuan. Nyadi meh penekak nuan di dunia to bakalam surga break ke kami sarito umas makai kami ampun penyalah kami maka kami ngampun ke orang kesalah ngau kami ane mai kami ngagai penguji tang lepas ke kami ari penyai laban nuan bu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belama lamaya amen. Dato kita kak bapa tuan umur 45 puji nama Tuhan Yesus. Thank you.
Baca petimba kita damai dari Mazmur bagi 16. Kita akan imbako pekerjaku ketulis warna kuningnya. Jaga aku, O Allah Ta'ala, aku ngarap kenuan merai aku penglikun. Aku nyebut ngagai Tuhan. Nuan Tuhan aku, semua utai ti maneh ti kemisai aku, datai ari nuan magang. Nakam me maneh bala nemiat Tuhan ti tetap ati ngagai ya. Aku bisa aman ati dekat mulai ngau sida. Orang kenyemeh petara bukai, dekat ditinggai mayuh macam penusah. Aku ngai ngau sida menyuak biring, aku ngai nyemeh petara sida. Semina nuan ajak Tuhan, kada kemisai aku, lalu nuan merai aku semua utai tidak berguna aku. Penghidup aku bak jari nuan. Naka mempunyai pemberi diberi nuan ngagai aku, naka mempunyai sida, aku muji Tuhan, laban dia ngiring aku, lalu lebu malam hari, ati kumpu ngajak aku. Aku seluruh nemu Tuhan. Nyebut Jakob pengharap rasul sertai kita. Aku harap kalian tala apai termadu kuasa ngagak langit ngau menua. Aku harap ke Yesus Kristus anak tunggal kalian tala Tuhan kita. Kerkanu kulit kuasa roh kudus lalu diada kemeria darah tuci. Ia merinsak maya putus pelatus. Ia deregang lalu parai lalu ditumbah. Lalu tiga hari yang kat pula hidup baru. Ya nikah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Ta'ala. Apa itu madu kuasa? Hari ini yang kedatai baru, kengadu ke bicara manusia, orang kagi hidup, orang kudah parai. Yesus pegari ngagai bala murid ya. Lemai hari minggunya, lebuah pintu udah ditutup bandu alai sidak. Murid gempuro, leban sidak takut ke orang Judea. Yesus datai lalu berdiri di tengah-tengah sidak. Lalu berjakuk ngagai sidak. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Lebuhnya, lebuh ia udah nyebutnya, ia mana yang kejari ngau rusuk ia ngagai sidak. Sidak murid lalu ngagak hati medak Tuhan. Yesus lalu berjakuk ngagai sidak. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Baka apai ke udah ngirum ke aku, baka nyak megak aku ngirum ke kita. Lebuh ia udah nyebutnya, yang suah kesebut ngagai sida. Lalu berjakuk ngau sida. Terima kasih Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orang nyak diampun ari dosa sida. Nanti kita nak ngampun dosa orang. Sida nak diampun. Tang Tumas. Kadikumai bersapit. Siko ari sida ke-12. Nadai ngau sida lebuh Yesus datai. Nyak alai. Sida murid tibukai madeh ngagai ya. Kami udah medak Tuhan. Tang kok Tumas berjakuk ngagai sida. Nanti aku nak medak abi pakol lawang bajari ya. Lalu ngacuk ke tunjuk aku ngagai abi pakol lawangnya. Lalu ngengkeh ke jari aku barusuk ya. Aku ngai Arab. Seminggu udah bekaunya sida murid ya bergempur baru rumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sida. Tajak pen pintu udah ditutup. Tang Yesus datai lalu berdiri bak tengah-tengah sida. Lalu berjakuk. Awak akan pemayak meruan ngau kita. Ia lalu berjakuk ngagai Thomas. Engkeh ke tunjuk nuan dito. Lalu pedak jari aku. Unjur lalu engkeh ke jari nuan barusuk aku. Aneng kakang ati, teng Arab. Thomas lalu nyangut ia. Tuhan aku. Aram kita bersampi. Awak kita nyerah ke semua runding. Ati kita ngagai Tuhan kemayato.
Sampi meri terima kasih ke Tuhan. Sampi nyerangkong semua anemia Tuhan. Sampi kita. Puji kenuan Allah Ta'ala ke apai, ke anak ngoro kudus. Kami meri puji, meri terima kasih pagi itu Tuhan. Tegak nuan, udah meri kami peluang, kami boleh temu baru. Buat live streaming tu. Kami beri terima kasih Tuhan. Lawan penghidup kami ke baru. Diberi nuan. Ngawari ke mana. Ngarunian ke menuku. Kami beri terima kasih mega Tuhan. Lawan. Raban nemiak nuan. Di nalan sidak dia tu. Uleh berpeluang ningan. Beranau nuan. Beri runian hati sidak ngari nuan kemaya tu. Bagi Tuhan mega kami meri terima kasih. Tegak berkat ke diberi nuan tengah kami siku-siku. Tajak kami dalam penusah kebesai di serata dunia tu. Tang nuan Tuhan nak melengkap ke kami. Nuan semampai medak, semua nuan semampai. Ianya ngiring-ngiring kami dalam jalai kami. Nape nunga pemerintah. Pemedis ke kemayar itu. Nyalai dia tu Tuhan kami datang ke Nuan Mega. Ukai kami mandang ke pengelurus, ke pemadas, dirimpu. Dan kami ngawati kebaruh datang ke Nuan. Kami berani datang ke Nuan Tuhan. Laban kami ngelala nurunmu Nuan. Apai kerindu. Apai kesemampai kasih ke kami. Apai kesemampai ngiga kami. Alu nganti penatai kami. Nyalai Tuhan, abas hati kami pagi itu. Tiliak pansiak kerja kami kena menuku Tuhan. Nemukunya dalam runding kami, nemukunya dalam hati kami. Nemukunya dalam kerja kami. Ampun kami, oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Nuci kami hari perengkah kena menuku. Ngamik ke lebuh maya timpuh itu. Nuan mega Tuhan nuci kami hari semua utai. Kita ngasuh kami sekut dalam. Semua utai ke tahu ngasuh kami sakit. Hari semua utai ke tahu ngasuh kami enya ringan. Hari semua utai tahu ngasuh kami nak lantang. Hari semua utai Tuhan ke tahu ngasuh kami nadai daya. Awak ka roh ngokuasa nuanti berkuasa. Ngelantang ke hati kami ketusah. Ngelantang ke hati sidak ke nadai daya. Piam ke Tuhan pagi itu. Kami sampai ke semua nemiak nuan. Dini nalan sidak dia tu. Dini sidak dia. Tuhan. Nanti sidak bisa. Nak cukup. Perengkah dekenak sidak besari-sari. Nanti sidak Tuhan tu sehati. Nanti sidak Tuhan nadai penatai ketegak utai kenyadi itu. Nanti sidak Tuhan kurang pemakai. Kurang utai diguna sidak dia tu. Tuhan datai me musun sidak. Beri ke sidak pemaya, pengelantang Tuhan. Beri ke semua utai, kebisik sidak dia tak cukup, bak sidak sebilik. Ngamik ke sidak Tuhan, nemu nuan bisik ngau sidak. Nemu nuan sama sepengasah ngau tiap ikut kami. Tuhan pagi itu kami sampai sidak ke bisik penyakit, lebih agi sidak ke bedau agi dikruntin tegal COVID-19 Tuhan kami nyerah dalam nama Yesus pagi itu nuan ke pemaduk kuasa nuan ulih nyuman kemayuh macam penyakit munyak keliak nyalai dia tu kami sigip guna ke penyawab nuan awak kekuasaan nuannya ulih datai ngagi sidak ke bedau di perubat di hospital nyerah ke semua sidak ngagi nuan ngamik kia tau jampat gerai. Yang enggak sampai ke sidak ke benung di keruntin. Tuhan, kami nemu pengasai sidak. Nuan megak nemu lala penusah sidaknya. Tuhan awakkan nuan beri pemahir, beri pengelantang. Kelantang kati sidak Tuhan. Beri perengkah utai ketau ngasuh ngelantang ke sidak. Ngamik ke sidak nak stress. Ngamik ke sidak nak sakit. Ngamik tidak nemu. Ngenak peluangnya. Sidak lebih lagi semak ngagai nuan. Berjakuk ngonuan. Beranau ngonuan Tuhan.
Kami sampai Tuhan utai kenyadi kemayar itu. Lebih lagi sampai ke sidak ke frontliners. Sidak sedadu polis, sidak bomba, lebih lagi sidak di pengerja di hospital atau ke klinik, doktor, nurses, ngau semua raba-raban ke bisik sanggup paut. Tuhan kami sampai nyerah ke semua sidak tu ngegenuan baru. Awak kena nguasa penghidup sidak. Awak kena nyaga ngutang, lindung sidak dari jangkit penyakit. Beri kesidak kekuatan, beri kesidak pemayak pengelantang, keselamatan sidak Tuhan berjaga. Nyerah ke semuanya ngegenuan. Sampai mega Tuhan, ianya ke tuai-tuai gereja kami, nak milih dini-dini alai sidak diau, kami nyerah mega mayat Tuhan. Sampai awak ke roh ngekuasa, nuan ngiri ngembiang semua sidak. Tajak nak oleh gereja mayuh macam perkara besaum dalam gereja nuan tang kami nemu di alai sida diau lalu dia nuan bisik ngau sida yang ke Tuhan sampai ke pemerintah kami lebih gi perintah ke mega menua kami Malaysia. Tuhan terima kasih laban nuan de ngada nuan de merik kami inya tuai-tuai ke mana ke tati ke penghidup rakyat nyalek tegau tai kenyadi itu Tuhan kami merik puji ke sidak teganuhan mega. Kudah mereka sidak penemu, pemanai, pemintal. Kenika mereka mai kami boleh bekerja sama ngau sidak. Ianya nguji nagang, uji madam ke pengrampit atau ke pengremai penyakit COVID-19 tu. Tuhan kami pagi tu. Sampai ianya ke orang kena daya, orang ke pecah belah dalam sebilik. Orang kebisik nak pengelantang maya timpuh tu Tuhan. Kami nyerah awak ke dalam nama Jesus. Awak kena madam ke runi yang kena menuku, runi yang kena manah mau diri sama diri. Kami ke sidak tahu. Diau ngelantang, diau ngau. Ianya peneka ngau pengharap sidak Tuhan bak nuan. Bisik pengadaan bersari-sari bak semua utai perkara kena kerja sidak. Tuhan kami maik ke nuan. Ianya pengajar Stephanie, deka berkunci ke jakuk nuan pagi tu. Awak ke roh kuasa nuan berjakuk dengan ya. Berkat kia. Kami nyerah ke semua runding, semua peminta kami tu. Dalam nama anak tunggal nuan, Tuhan Yesus Kristus, kami sampai. Amin. Sampai semua kita. Awak kejakuk nyawa ngerunding hati aku Tuhan. Nang datai rianuan atala siku aja. Amin. Shalom malam nyadik dan Mrs. Kristus. Puji ke Tuhan. Saito hari Easter, minggu Easter kedua. Alai kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ketiap ikut kita orang Kristian. Sikok penulis bub komentari. Bub kudus nyebut berkata. Ante Injil John to site ari bub biografi kebiasa. Tentu Injil John to nakak pemati Tuhan Yesus saja. Laban koya mayuh dalam bub biografi ending ya, penutup ya, nusi pasal enyak penghujung penghidup orang kedetulis ya.
Tang balam nyade Ramses Kristus. John. John kenulis surat to ia ngau ati ke penuh semangat. Ia megak siko ari urang kemedak Jesus angkat ari pemati. Ia megak medak Jesus ngayan ke diri. Nampung Injil to. Madah ke pasal pengangkat Tuhan Jesus ari pemati. Ia mandang ke Jesus ukai manusia biasa. Tang Jesus Kristus amat anak Allah Ta'ala. Nya Allah kita nemu. Ari pun Jakob bub Injil John to madah ke kita. Jesus nya anak Allah Ta'ala. Son of God. Dalam pa inti Injil bub kudus. Enang nusui. Enang madah ke kita. Pasal pengangkat Jesus Kristus ari pemati. Lalu berita manah to megak ngelekai ngagai semua inyak bala murid Jesus ngau orang kenitiah ke ya. Berduduk ari Injil John kededinga kita tadi. Injil John bagi 20 ayat 19 datai ke 31. Batang ajar kedebai aku ke pagi to inyak kuasa pengangkat Kristus ari pemati. Mai pengubah. Pengubah to nyadi bala murid ya. Nyadi ba orang ke Arab, orang kenitiah ke Jesus. Alai penghidup sidak ya diperbarui. Ditransform alai sidak yang jadi orang kebaru dalam Kristus. Kuasa pengangkat Kristus megak ngubah penghidup aku ngonuan. Uji kita medak. Bab pun ayat 19. Lemai hari minggunya. Bab bilik kedesebut upper room. Bala kenitih ke Jesus yang kaum 10 ikut bala murid Jesus bergumpuro. Ngelalai ke diri empu, berbiliak ke berkunci, tegak sidak ayah takut. Takut kurang judah, takut kesedadu perintah Roma. Kita nemu pendam Jesus, udah puang. Maya kita ninga baca jakoknya Arista. Lalu bala sidak induk megak udah medak pendam Jesus puang. Kita medak Peter ngau John megak udah nyenguk ngagai pendam kubur Jesus. Seminak kain linen ke malut tubuh Jesus nya ajak ketinggal. Lalu nang patut kita medak balam nyade. Bala murid to irau. Bala murid to takut datai ke sidak yang ngalai ke drempu. Laban sidak ia tentu berunding. Urang dekat ngigak sidak ia. Ba utai kudah nyadi maya timpuhnya. Siapa nak berasai takut? Enti ngelamat to sidak ia confident. Berjalai. Engau ministry Jesus. Sidak ia ulih kin kiak berjalai. Bahkan kita yang lama tahu. Sebedau PKP, MCO. Tu kita ulih berjalai kin kiak. Dan kita medak dalam. Enyak ministry. Bala murid. Orang kenitih ke Jesus. Sidak ia bebas berjalai. Merita ke Injil. Sidak ia nyumpulang Jesus. Dalam pengawaknya. Nari sekat tajak pen. Sekedak nunya. Sidak ia nak diterima. Dan sidak ia bisik Jesus. Bisik Jesus ngajar sidak ya, merangsang sidak ya, bajakuk ya. Tang udah Jesus diregang. Sidak ya nadai daya. Sidak ya lemik semangat. Kesal hati. Takut. Irau. Kakang hati. Datai ke sidak ya ngunci pintu nu alai sidak ya. Belalai. Maya timpuhnya. Bakani kita medak Tuhan Jesus. Ngubah pengakut bala murid. Orang kenitiah ya. Ngagai pemberani. Jesus datai ngagai bala murid ya. Yang ngayan ke drempu basidak babiliak ke berkunci. Engau tubuh ya keudah diangkat. Ari pemati. Tubuh Jesus keudah dikemuliaka. Jesus datai tepat bak masa ya. Laban bala murid tu ngembuan ati kena Arab sedakiah. Nyak ke disebut bak Injil Mak. Lalu sidak megak kakang hati bak pengangkat Tuhan Jesus hari pemati. Lalu Jesus datai ngagai sidak ya bak tengah-tengah sidak ya ngau Jakob mai pemaya. Shalom. Nya arti Jakob shalom. Peace. Peace be with you. Awak ke pemaya meruan ngau kita. Jakob tu ingat kita balam nyadik selalu disebut kita awak ke pemaya meruan ngau kita. Piak megak ngonuan. Maya kita ngintu enya makai pengenang Tuhan Jesus. Utai to disebut kita belama peace, shalom. Kita medak Jesus ya nak nganuk sidak to. Tegal sidak ya takut, sidak ya kakek ngati, sidak ya nak Arab, sidak ya kia.
Tang Jesus nak ngukum kita nitih ke dosa atau ke malas kita nitih ke penyakit. Ke Mazmur 103. Laban siti ari mesej ke dipandang ke Jesus bak regang. Nyak pemaya. Pemaya ngagai mensia mayuah. Nyak dah tahu daripada kita hari surat Roma. Surat Efesus megah. Lalu sidak murid bekak dekat ngerembai ke berita mana pasal pemaya hari Roma bagi 10. Jesus ukai seminak datai ngagai bala murid yang ia megak muai pengirau. Muai pengirau awak ke sidak baduk kakang hati. Ia mandang ke jari ia. Ia mandang ke rusuk ia ngagai sidak ia. Lebuh yang datai, lebuh yang ngayan ke dirimpu ngagai sidak tu. Babiliaknya. Ngambil ke sidak yang Arab, nyak meh Jesus, pengajar ke ngau sidak yang ngelamat tu. Abi bak jari ngau rusuk ya, ukai seminaknya dibukti ke depedak, ke diteguk. Tang Jesus megak madah ke sidak ya, ya ukai antu. Tau kita medak bak Injil Luke. Luke bagi 24. Tang tu membukti rega keselamatan. Rega keselamatan ke mandang tiap ikut kita sudah ditebus oleh darah Jesus ke bisik pemayak. Awak ke kita bisik pemayak ngau Allah Ta'ala. Bekawa bebayak baru ngau Allah Ta'ala belum nyadi. Pun pemayak. Bak penghidup kita ke sarito. Endang datai hari Tuhan Jesus. Ia merik, ia mati ke tegal kita. Ngalah ke kuasa pemanti. Hari pengangkat ya merik kita penghidup. Penakut bala murid tu. Nak ulih nageng. Jesus datai ngagai sidak ya. Bak biliaknya maya timpuhnya. Penakut bak kita megak. Nak ulih ngempang Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita. Nanti kita nyerah ke penuh penghidup kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Tuhan Jesus. Tuhan Jesus datai dalam mulia ya. Dalam pengadang ya. Merik pengadang ngagai tiap ikut kita ikarap. Dengah jakok ya. Nyak lai ko dalam jakok ari Mazmur 119. Jakok Tuhan nyadi ketenggau. Nyadi kelampu tenggau jalai. Penghidup kita bersari-sari. Jesus kita medak. Ia ngubah. Ngubah penakut sidak ya. Ngagai pemberani. Jesus merik pemayak. Alai sidak ya gagah hati. Lebuh sidak bertemu ngau Jesus maya timpuhnya. Nyak kebuah Jesus ngirum ke sidak bala murid. Ya ngirum ke sidak tau ke komision bala murid ya. Ko Jesus ba ayat 21 kita medak. Awak ke pemayak muruan ngau kita. Baka apai ke udah ngirum ke aku bakanya megak aku ngirum ke kita. Jesus sukai seminak nganjung bala murid ke 10 ikutnya. Tang yang nganjung megak bala orang kebukai. Kebisik berbiliaknya, maya timpuhnya. Alai ya dekat, alai ya nyedia ke sidak atau pansut. Mambal ke Injil. Mambal ke berita mana. Jesus megak merik hak istimewa. Ngau tanggungjawab tu ngagai orang kenitiah kia serta Arab kia. Tajak sebedau tu kita medak sidak ya ninggal ke Jesus. Lebuh Jesus ditangkap, lebuh Jesus diregang. Sekedak ya bersangkal ke Jesus. Baka Peter. Tiga kali bersangkal ke Jesus. Tang Jesus tetap datai. Mai pemaya. Jesus ngirum ke sidak mambal ke Injil. Nyak pada kita bak inya Injil Matthew bagi 28. Ayat 19 datai ke 20. Berjalai kita. Koya. Berjalai baptisa sidak dalam nama Pai Anak Roh Kudus. Alu ajar sidak ya pesan ke ajar aku ngagai sidak ya. Ingat kita. Maya timpuh pandemik COVID-19 tu. Pansut nyadi saksi Tuhan. Amin. Jadi kita medak berjakuk tu dalam nyadi. Nyangka tu me plan Allah Ta'ala. Plan Tuhan yang agak tiap ikut kita. Kita nak nemu. Tang tu me plan Tuhan maya timpuh MCO, PKP tu. Awak ke tiap ikut kita itu tadi. Nelebak ke derimpu ngau tanggungjawab kita ke Tuhan. Nelebak ke derimpu kerja tanggungjawab ngau pangan diri. Miah ke masa kita bersemayang. Miah ke masa kita bersemak ngau Tuhan. Nanti ngelamat tu kita terlalu busy. Terlalu sibuk nadai hari.
ninga kejakut Tuhan, bersemak, bersampi. Tangtuk meh, nyangka jalai Tuhan nelebak ke kita ngerja tanggungjawab kita sebagai orang karap kia. Lalu kita mega, anang nak ingat, nyangka tuk meh timpuh ya. Bala kita kebisik anemit berumah. Tuk meh timpuh ya, angka jalai kita tau ngenak peluang tuk. Ngagai bala anak-anak kita, bala ucuk, kita tau nyadi pengajar sekolah minggu. Bak rumah meh timpuh tu. Kena meh kreativiti kita ngajar sidak ya, berkunci ke jakut Tuhan, duduk ngau sidak ya. Baka Jesus, ia nak ngelengkak ke anemit, berkenyak megak kita ya bala menyadi. Awak ke bala sidak anemit tu belak bampit ke jakut Tuhan. Ningah ke jakut Tuhan. Mendiang ke jakut Tuhan. Orang UBAS, KOBM, MSF, Bala Indo. Kita tahu ngenak peluang tu, ngenak kreativiti kita, konek ngau pangan diri. Tajak pengkitai nak uliah bergumpur maya timpuh tu. Lepas Jesus ngirum ke bala murid ya. Kita medak ba pengawak di kerja Jesus yang ngesuh ke Roh Kudus. Ngagai sidak jalai ya nyedia kati sidak tu. Dalam berita ke Injil, berita pasal penglepas. Alai sidak megak ngingat ke dirimpu, dosa udah diampun oleh Jesus Kristus ba atas kayu regang. Pihak megak aku ngonwan patut ngampun pangan diri. Pemayak, tok me pemayak ke deberik Tuhan. Pemayak dalam Roh Kudus. Nyalai kita medak, Bak John bagi 14 ayat 27. Empai Jesus nungak pemerintah ya. Ya madah ngagai bala murid ya. Sebedaunya ko ya. Aku dekat ninggal ke pemayak ke kita. Pemayak ke debrek aku ngagai kita. Ukai nitih ke cara dunia. Anang tu sehati. Lalu anang takut. Tajak sidak murid ke 10 ikut tu. Ngau bala bukai. Udah bertemu ngau Jesus. Babiliaknya. Tayang kita yang nemu. Siko ya. Siko ari murid Jesus empai bertemu ngau ya. Enyak Thomas. Ya nadai babiliak maya timpuahnya. Nadai begulai ngoreng maya ari minggunya. Lemai ari minggunya. Kini ketungak Thomas. Dini alai Thomas. Takut. Ya kakang hati. Ya irau. Baka sidak bala murid kebukai. Nanti kita bedak bak Thomas tu. Bak ayat John bagi 11 dengan John bagi 14. Kita bedak sikap, karakter Thomas tu sebedau tu. Ya siko orang keterbuka. Ya terbuka lalu ya megak siko orang kak nemu pasal pemenal. Lalu ya megak nak malu bertanya ke utai. Tang lebu Jesus diregang. Thomas tu tadi takut. Thomas tu kakak ngati ngau pengarap dirimpu. Kakak ngati. Ragu-ragu. Tau ke keraguan. Satu selalu nyadi masalah. Masalah buat pengarap kita. Kita ke Arab. Pengarapnya tadi udah bisa. Tang, utai kenyadi masalahnya, pengarap tu selalu dipengaruhi oleh mayuh macam utai. Mayuh macam persoalan. Mayuh macam tanda tanya. Kak Arab? Kak ngerja? Tang, mayuh utai tanya. Bak rundiang serta hati kita. Bisa ajak masalah ketau ke penanggul. Ngasuh kita kakek ngati serta ragu-ragu bak pengarap dirimpu. Indah aku umpu kadang-kadang bisik kakek ngati. Lebih agak ngagai orang kederiba. Kita umpu nemu mayuh macam siko-siko kita itu cara deriba, style ya bisik kederimpu, pattern kederimpu, deriba kereta.
Jadi kecuali me orang kedepada aku ngau mata aku tu, alu aku mengak udah ngasai ke debai orang tu, numpang ba orang tu, lalu aku bisa pengarap ba ya. Ertinya bisa jakok di tu, ertinya jakok di tu nak entu harap kurang, kakang hati. Leban utai, aku lagi ingat ke utai kenyadi maya kami mission trip dalam pelayanan, dalam ministry. Tang, bak aku, pastor si koto sigi orang ke bisik experience, bisik pengalaman. Berjalai ngagai menua pesisir, berjalai ke berendua berkenya. Alai aku harap kia ngemaik kereta, maya timpuahnya. Nyalai kita medak Thomas tu. Nama ge utai ke ngasuh ya kakang ati. Nama ge utai ke ngasuh ya kakang ati datai ke sidak menyebut ba ayat 25 menyebut ngagai Thomas. Nya alai sidak murid tebukai madah ngagai ya. Kami udah medak Tuhan. Nak me Thomas so Arab. Engau terang bala induk ke ngagai pendam Jesus madah dia. Kami udah medak Tuhan. Duikok ke berjalai ngagai Emmaus. Madah dirimpu udah bertemu ngau Jesus. Yang kak Thomas tu, ia berguna ke personal experience bertemu ngau Jesus. Ia berguna ke yampu bertemu ngau Jesus. Nyalai Thomas berjakuk bunyi tu, ko ya, nanti aku nak medak abi pakuk lawang, lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya, ngengkeh ke jari aku ngagai rusuk ya, ngai aku harap. Sagi agi Thomas bedau bertemu ngau Jesus sebagai agi Thomas tu tadi empai ngasai kenya, empai ngerjanya, ia nyebut ia empai ke Arab. Ia ngai Arab. Nyalai Jesus ngayan geri empu seminggu udahnya. Bak sidak ya begumpuro, bak nu kesama. Thomas bisik berdiak mayanya. Jesus ngayan geri empu berdiri bak tengah-tengah sidak. Ngau jako awak ke pemaya meruan ngau kita. Peace be with you. Shalom. Laban Thomas kita nemu ia bedah bertemu ngau Jesus. Gambik ke Thomas tu tadi sama bela ampit bertemu serta Arab pengangkat Jesus Kristus. Tuhan Jesus datai bertemu ngau Thomas lalu ngamat ke peminta Thomas. Laban ia ngai Arab enti ia bedau bertemu ngau Jesus. Tuhan Jesus megak ngangkat kati Thomas mayanya. Maya ia takut, maya ia irau, maya ia kakang hati serta ragu-ragu. Lalu Tuhan Jesus berjakuk ngagai Thomas yang merik keyakinan. Ngagai enya alai Tuhan Jesus ngasuh Thomas tu tadi ngengkeh ketunjuk ya. Bak jari ngorusuk ya. Lalu nama ko Thomas. Kita dekat medak jakok je. Lepas Jesus bertemu dengan Thomas. Lepas Jesus ngasuh Thomas tu tadi ngengkeh ke jari ya bak rusuk. Ngau jari ya abi pakok lawang ya. Anang kakang hati tang Arab. Uji kita belak nyebut tu. Nemu kita berumah. Anang kakang hari tang Arab ke Jesus Kristus. Amin. Dalam semua utai, dalam nama-nama situasi, anang kakang hati balamnya deh. Tang Arab ke Tuhan Jesus. Semak bisik penguji, pengemal, penusah, penyakit, pemedis. Kakang hati. Anang kakang hati. Tang Arab ke Tuhan. Laban kita nemu. Lebu Jesus bertemu ngau Thomas tu. Jesus nemu bahaya. Bahaya kebenung nyadi ba ati Thomas. Alai yang ngai Arab. Nya alai Jesus nyekat pengawaknya ngau ngayan ke dirimpu ba Thomas. Secara personal experience-nya. Dalam keraguannya, dalam kakang hati, dalam yang ngai Arab, Jesus datai. Tepat masa ya, ba Thomas. Nya alai. Awak ke kita medak
bak perubahan bak Tomas tu, ia bisik keyakinan bak pengharap ia ke Jesus. Nya alai Tomas bersaksi serta berjakuk lebuah yang medak Jesus koya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Tomas harap. Tomas bersaksi. Utai kada sebut hari mulut, hari jakuk ya. Jesusnya endang Tuhan. Tuhan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita. Tuhan kita. Inah John, kenulis Injil Tompu, nyebut bersaksi. Jesusnya Kristus. Uji setai kita nyebut ayat hari bagi John bagi 20. Ayat kepenudi. Ayat 31. John 20 ayat 31. Uji setai kita nyebut jakut tu. Jesusnya Kristus, anak Allah Ta'ala, lalu oleh pengharap kita ke ia, kita tahu boleh penghidup dalam namanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jesusnya Allah Ta'ala, Jesus Kristus, anak Allah Ta'ala, kemberi kita penghidup kemuruan belamaya. Disebut megak bak surat John bagi satu, bak surat John keterubah. Ia nyebut ke kita, kami madah ngagai kita pasal jakuk tek merik penghidup. Jakuk tek merik penghidup inyak Kristus. Aripun bab satu, bagi satu, John tu udah nyebut, jakuknya endang Allah Ta'ala. Jakuknya tek merik penghidup. Teng endang udah bisik, kenyau aripun ko ya. Kami udah ningah ya, lalu mata kami empu udah medak ya. Kami sige amat udah medak ya, lalu jari kami empu. Udah negok ya. Nada yang tay ngasuh kita kakak yang hati. Nada yang tay ngasuh kita irau. Sebagai orang Kristian, Arab ke Kristus. Dinga ke meh, pedak meh, jako ari John bu, kendangnya di sasi mata, kelimpah hari orang bukai, maya timpuhnya. Lebu Jesus ngayan ke diri, datai ngagai Tomas. Tok siti ari pransang ngagai aku ngonwan belamnya de. Jesus datai secara personally ya. Laban ia betati ke pengharap Tomas ke penuh ngau keraguan. Semak bisik utai ngasuh kita kakak ngati. Irau ngagai Jesus. Pening mengagai Jesus bedak meh kemuliaan Jesus udah angkat merek kita penghidup kesar itu. Tuhan Jesus sukai seminak kak ngering ke pengharap Tomas. Teng awak kaya mega ampit dalam berkat kedebre Jesus ngagai orang bukai babiliaknya. Balamnya dek. Ingat kemeh Tomas. Maya hari Minggu. Awak ketua belak ampit ninga ke jakut Tuhan. Awak ketua belak nerima berkat hari jakut Tuhan. Ingat ke meh Tomas. Ngambil ke kita belak ngingat ke rempu. Aku ngonwan. Hidup dalam pengharap ke Tuhan. Jesus. Allah Ta'ala siku aja. Orang Kristian megak. Ngembuan pengharap bak Tuhan Jesus serta hidup dalam jakuk ya. Balam nyadik dalam Yesus Kristus. Bak bala murid nuan kelia. Awak kekuasa pengangkat nuan tau ngubah sikok-sikok kami. Ngambek ke kami sururan Arab ke jakuk nuan. Lebuh kami nungak penguji. Lebuh kami nungak pengemal, penakut. Tau kemaya kami kakeng ati bak pengharap kami empu. Tang dia to kami megak Arab tiap ikut kami digagak lurus oleh pengasih terdibrek percuma. Lebuh tiap ikut kami ke Arab ditebus oleh darah Jesus Kristus. Nya alai iring meh tiap ikut kami ngau Roh Kudus nuan ngambek ke kami ngembuan ati kenangi serta ngasi lalu meruan bepangai bak nuan Allah Ta'ala siko aja. Amin.
Detok kita ka ngumpul pemerik ke Tuhan. Jadi bala kita ke dia di rumah ngadini nolek tadi au. Kita ngumpul pemerik ketempu sama dah tru sik kepada haba online ngebeng gereja Menteri Raya Kuching tau ka ngagai kita tunggu ngumpul nyimpannya lu baik banyak kita datang ke gereja ya ila sampai kita kakak meh semua kita keluruas ketika utai ti udah di kerja Tuhan. Kingat ke utai ti udah di kerja Allah Taala ti kudus. Lalu break terima kasih hanggaya. Amin. Semayang kita baru ngapantun nombor 47 siapa nurun ke dunia. Ngintu hati, ngintu semangat semua kita. Kenyawari dia tu, ngerai pemersih diri ngenak peluang tu megak kita bersampi, serta bermati kejakut Tuhan, nemunya ke diri tau ke ngau diri sebilik. Ketiga, tajak bala anak-anak, kita yang nadai gempuruk sekolah minggu. Kita tau ngenak peluang maya udah temu semayang minggu tu, berlive streaming ianya tau merik masa sejam begulai ngu bala anak nitih ke pelajar ke udah dikunci ke pengajar sekolah minggu ianya ba Facebook Gereja Metris Iban Bandaraya Kuching.
Kita tau medak for the Sunday school, at home lesson. Nyalai bala apa inai, tau print, tau ke ngadu ke quiz, nitiah ke pelajar, itai minggu tau. Keempat, minggu baru, kena 26 hari bulan 4. Kita get terus ngena live streaming. Lalu minggunya minggu spesial. Enya besampi ke sidak ke sampi ke hari pengada, sapa ke ada dalam bulan 4. Nyalai minta kita nulis nama bak bertin Gereja Metodis Iban Bandar Raya Kuching ngamek ka di Sengkawum alam sampi. Malam nyadi dalam nama Yesus Kristus. Bertemu baru, minggu baru, datang ke Muabub, Gereja Metodis Iban Bandar Raya Kuching. Terima kasih. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever, Jesus Christ, my living hope. Kau hadir di sini memulihkan hati menyembuh.